video dekat Australia. Jadi itu banyak. Tapi kalau kalau wadahnya di sini tidak ada untuk tersimpan, di jiwa ini tidak ada wadahnya, maka dia akan tersimpan hanya sepersekian detik saja, dia akan hilang. Nah, pengolahan nafas bentuk bela diri di tempat wadah, bagaimana kesucian jiwa itu betul-betul suci. Kita menanam bibit di dalam, tumbuhnya dari dalam. Jadi langkah kaki dengan tangan dengan cara berpikir, karena bersih di dalam sebagai sentral, itu yang membawa tangan ini bekerja dengan baik. Jiwa itu atau ruh kalau bahasa agamanya. Orang-orang itu lah beruntung. Ada pelaman saka. Beruntung lah orang yang membersihkan diri. Ya. Dasarnya lah Pak Ustadz tadinya saya katakan ini rujukannya ada di Al-Quran dan Hadis. Cuma kalau mata mau melihat, kelihatannya hanya bela diri biasa. Makanya ini tidak diperlombakan, tidak dipertandingkan. Tetapi bagaimana mengolah diri sendiri supaya menjadi manusia dari perbuatan, ucapan, sifat itu bisa wujud Allah. Karena Allah tidak wujud, jangan lagi engkau sembunyikan ilmuku yang baik karena aku sudah tersembunyi. Man arfa nafsahu maka ada arah marah. Siapa yang mengenal dirinya maka dia kenal Tuhannya. Siapa yang kenal Tuhannya, dia kenal dirinya. Nah, bagaimana caranya kita mengenal Tuhan? Pakai mata kepala, lalu pakai mata hati. Karena Tuhan ada di rasa, bukan di penglihatan. Bagaimana, Pak? Wahua ma'aku, ngayana waktu itu. Di mana aku kan ada Tuhan? Ah, di sinilah potensinya untuk mengolah diri. Pakai nafas. Kalau mau berbenturan, mau berkelahi, banyak wadahnya di luar. Kita masuk bila diri karate supaya baku amba-amba. Di sini tidak ada bersentuhan, Pak. Tapi bagaimana menyentuh semangat itu supaya menjadi semangat yang baik melalui olah nafas? Kenapa harus nafas? Apakah satu-satunya tapak wali yang mengolah nafas? Tidak. Banyak paguyuban perguruan mengolah nafas. Banyak. Mengolah nafas ini, nafas adalah kehidupan. Di Al-Quran dasarnya nafas tidak ada kalau bahasa nafas walaupun dalam Al-Quran ayat. Tapi saya balik, ada tidak yang disinggung dalam Al-Quran, di dalam kitab tentang kehidupan? Oh banyak Pak. Apa yang menghidupkan kita? Nafas. Ada yang bilang nyawa Pak, saya bilang tunggu dulu. Nafas saja yang kita hirup masuk, tidak pernah kita lihat. Bukan mata yang melihat, ya. Nafas yang melihat. Nafas. Itulah. Bukan telinga yang mendengar, nafas yang mendengar. Kalau bahasa orang ada telinga dulu, kok sudah tidak ada nafas Pak. Nafas. Coba kita keluarkan kita punya nafas melalui hidung. Maka terasa akan nafas. Tapi coba kita tarik nafas kita dengan nikmat, dengan enak. Oh, segar badan. Berarti ada isinya itu nafas. Orang tua dulu mengatakan janganlah bernafas seperti dengan hewan. Karena hewan tidak bisa membedakan mana saudaranya, mana haknya. Mohon maaf, ayam juga itu punya nafas. Tapi dia dipersembahkan untuk Muhammad. Di mana Muhammad itu? Ayam kan tidak berakal, tidak tuntutan. Semua orang-orang yang berakal itu. Orang gila, karena dia sudah tidak sadar, tidak itu. Ya. Nah, teman-teman ini. Kamu berakal.